Oke guys, welcome back to my channel Devi Moto Vlog ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau balik dari San Mori, habis San Mori. Semana kanan. Aduh. Ayo. Awas. Bisa enggak? Kamu duluan. Kamu duluan. Di itu loh, ntar aku salip kalau udah mau tepat ya. Ya ntar aku salib. Ntar aku salib. Sepi banget guys, Cangar asli parah. Siang-siang doang sih yang agak-agak rame ya kan, asli. Tadi pagi sepi banget asli loh. Gue baru kali ini anjir ke Cangar sepi banget. Wis. Ya kita menikmati perjalanan aja ya guys ya. Ya kalau gue jarang ngomong berarti gue capek guys. Aduh asli. Habis ini langsung pulang dulu terus ke Malang loh aku. Buset jalannya. Putri gua suruh di depan guys. Siang-siangan gini doang agak rame-rame dikit karena bayangnya tutup tuh. Banyak yang tutup asli. Teman-teman San Mori. Anjir ada lampunya dong di situ. Awas Putri ya kan. Pelan-pelan aja licin dengan bekas-bekas hujan tadi malam loh. Ya kan kita nanti bisa sama Putri guys, soalnya kan dia ke Malang sendirian loh ya kan asli. Sebenarnya nggak tega kalau dia bisa sama dia jauh-jauh gitu kan, karena rumahnya jauh Muharto tuh. Kalau gua mah terus, tapi gua nanti ke Malang sih guys. Kalau Putri ikut ke Lawang juga kasihan, jauhan capek. Nanti itu ada penyekatan guys tadi di sebelumnya pertigaan. Aduh kok agak-agak pilek ya, kena dingin guys, dingin banget tadi asli. Licin guys, aduh. Ngapain jadi situ makan makan di pinggir jalan nanti. Aduh
Kena apa tadi? Kita balik jam 10 ini guys. Sekarang udah jam 10. Jadi kita nggak lama-lama karena sepi banget Cangar asli. Ya kita nggak ke Cangarnya sih, tapi di sininya itu sepi banget di jalan-jalannya dan di warung-warungnya juga sepi banget guys. Panas di geger gua guys, gua pakai jaket hitam dengan tuh hitam jaket gua, kena sinar dari atas langsung ke punggung gua, asli panas banget. Enak sih tapi biar gua gak kena panggilan alam ya kan, asli dingin-dingin gua udah pasti panggilan alam bangke memang. Kayaknya ini klaker gua yang agak apa ya, agak apa namanya guys, agak rusak, waktunya ganti. Waktunya ganti klaker guys, kalau gua lepas itu agak kayak kerasa gitu, kerasa dikit sih, nggak parah. Tapi kayak ada yang nggak enak gitu rasanya, ya kan? Ini nggak tahu kalau sampai rumah memori gua cukup apa enggak. Paling nanti kalau udah pisah sama putri gua matiin ya guys ya. Ya cuma buat konten after sun memory ride aja ya kan. Doain aja ya guys ya. Bulan depan bisa beli intercom. Si Putri malah udah PO guys, PO beli intercom ya kan, karena teman-teman juga mau ganti intercom ya. Gua harus giat-giat menabung dan cari cuan. Anginnya kenceng amat anjir, seriusan. Awas tuh sampai berserakan gini loh. Woi 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 woi, kalem woi, anginnya gelut. Anginnya berantem. Agak ngawang-ngawang gitu kena angin anjir. Apaan dah? Kedulun aja dah. Habis ini mungkin gua lihat maps dulu guys. Udah dalam biar gak kena penyekatan ya kan. Takutnya gak bisa lewat. Bulu kerta tuh mana? Sik bro, woi. Bentar, lihat maps. Lihat maps dulu, guys.
Oke, lanjut guys. Kamu nanti lihat mana? Kamu masa lihat SM itu nggak tahu? Gimana sih? Terus lewat mana? Apa? Kalau lewat lewat kalau ngikutin aku ke karang lo, kamu malah kejauhan, muter-muter. Hah? Enggak apa-apa. Ya udah, nanti pisahnya di mana? Pisahnya di mana? Terserah kamu, kamu yang lewat. Kalau lewat Banjararum tahu nggak yang tembus Arjasari? Nggak tahu juga. Soalnya kalau lihat karang lo kan nggak bisa. Gampang. Kalau nggak gitu itu lo yang. Yang mana? Karang lo Peroso. Nanti kan di pendem ada penyekatan. Ya. Ini ada orang nyepet itu ntar ke kanan. Ya kamu tahu apa enggak tapi? Tahu. Ya itu nama yang SM kan? Enggak tahu. Tembus SM itu? Enggak tahu, lupa. Ya kamu ada HP kan? Nanti kalau enggak tahu itu map saja ya. Nanti berhenti dulu di Tirtasani kalau gitu. Ya udah, yuk. Oh, sik. Mepe ya apa ini? Dalane rumit. Dalane rumit. Menggok-menggok. Ayo wis. Iya. Ayo. Kita dalam guys. Aku nggak pernah lihat sini. Ini kan tembusannya apa? Batu Jati Mas ya kan. Gua pernah vlog sama itulah, sama adik-adikku juga kan ke Batu Jati Mas ini. Jadi kita tembusnya situ. Soalnya tadi di Batu Love Garden ada penyekatan. Asli. Belok kanan ya kan, arah Malang alternatif. Ya ini loh, hei. Lihat coba. Biar enggak bulat guys jalannya. Gara-gara penyekatan nih guys. Ya bener ini guys, kayaknya sih itu ada jalan gede.
HP aku di Putri. Ya, gara-gara penyekatan nih guys. Bisa kok. Disuruh putar dulu, orang disuruh putar doang. Disuruh putar doang, gak masalah anjir. Tuh ada pos polisinya, ada penjaganya, itu tentaranya kan asli. Aman bro. Sama aja tadi racit tuh guys. Anjir. Anak-anak pelan-pelan. Wih. Apaan tuh? Sumber sayur. Ini gak suka sayur ya guys ya. Ih, hati-hati mbak. Mbak apa mas tadi? Takut ada lubang kalau di belakang mobil gitu kan. Anjay, Putri ketinggalan guys. Mana si Putri? Suruh duluan nek. Sob. Putri di belakang guys, tungguin dulu ya.
coba di belakang aja guys. Anjay. Is. Gak tau guys ya, gue mau ngomong apa. Aduh. Kalau pulang San Mori itu udah males ngomong guys. Kalau udah tahu kontennya apa, ngomongnya apa itu pasti ada aja gitu kan, ngomong-ngomongnya gak jelas gitu kan. Apa yang ada diomongin. Hey, ngapain mobilnya? Asli dah, rame banget. Kalau jam segini ya kan, kalau tadi mah sepi banget guys. Ya kan kita kan tetap San Mori ya kan. Tapi yang gak rame-rame ya kan, mungkin trio santuy. Kalau putri sibuk ya bertiga doang. Kalau ada putri ya berempat atau sama temen Robert gitu kan, yang siap pip itu. Jadi untung masih ke-record ya kan guys. Semoga aja nutut ya kan, anjay. Agak-agak mengantuk nih sistemnya. Apalagi nanti mau coba dulu ya, helm gua laku guys. Asli.